Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengambil langkah cepat pasca kembali tewasnya supporter dengan menggelar rapat bersama POBI, PSSI, dan PT Liga. Sementara desakan agar polisi mengusut tuntas pelaku pengeroyokan supporter Persija juga diserukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bersama dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI, Kemenpora menggelar rapat membahas pengeroyokan oknum supporter yang menyebabkan satu orang tewas. Selain memutuskan untuk meminta laporan pertanggungjawaban kepada semua pihak terkait, rapat juga membahas terkait sanksi yang pantas untuk memberi efek jera. Bahkan BOPI mengancam jika sampai seminggu PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga tidak mengambil langkah konkret, maka BOPI akan mencabut rekomendasi bergulirnya kompetisi tanah air. Jika PSSI dan PT Liga gagal menangani masalah ini dalam waktu satu minggu, dan kami juga berharap dalam waktu satu minggu itu, PSSI dan PT Liga juga tidak melakukan kegiatan kompetisinya, sebelum permasalahan ini teratasi dengan langkah-langkah yang konkret. Sementara kecaman keras terhadap pelaku pengeroyokan supporter Persija Jakarta hingga tewas datang dari Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Baik Anies maupun Kang Emil mendesak agar polisi mengusut tuntas pelaku pengeroyokan agar industri sepak bola tidak tercoreng oleh ulah nakal supporternya. Ini kepada aparat penegak hukum dan pengadilan. Karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah negara hukum. Peristiwa yang terjadi kemarin bisa saja membuat pendukung Persija marah, duka, tapi itu tak membuat kita kehilangan prinsip. Bahwa prinsip kita adalah menghormati tata aturan hukum. Yang pertama, saya mengutuk keras, saya menyesali ya dari kebanggaan kemarin menang menjadi rasa malu luar biasa. Saya sangat berduka cita kepada individu siapa namanya Haringa yang menjadi korban kebiadaban ya dari oknum. Dari Jakarta dan Bandung, tim liputan iNews melaporkan.